Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru menggelar dialog publik bersama masyarakat Banjarbaru di ballroom salah satu hotel syariah di Banjarbaru belum lama tadi. Dialog ini digelar untuk menampung aspirasi warga dan menyampaikan informasi terkait pembangunan yang sudah terrealisasi maupun yang akan berjalan di Kota Banjarbaru, serta mengangkat isu strategis pada tahun 2021 dan tahun 2022 mendatang. Dengan forum RT RW LPM sekota Banjarbaru. Jadi tujuan pertemuan adalah kita ingin mendapat informasi, ingin mendapat saran, serta mungkin ada kritikan dari masyarakat berkaitan pembangunan yang ada di Kota Banjarbaru agar pembangunan yang di Kota Banjarbaru ini lebih baik lagi ke depannya. Jadi aspirasi dari masyarakat tentunya ini menjadi bahan pertimbangan bagi kami dalam mengambil kebijakan pembangunan di Kota Banjarbaru. Dalam kegiatan ini juga diserahkan penghargaan kepada instansi atau dinas atas pelayanan publik terbaik tahun 2021 dari Forum RT dan RW Sekota Banjarbaru. Dari Kota Banjarbaru, Tim Liputan Banjarbaru TV melaporkan.